Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang grok-grok, bunyi grok-grok di bayi, baik itu karena tidur atau pernafasan secara normal. Terus ada yang mengkhawatirkan, itu sebaiknya bagaimana? Apakah perlu ditanganin atau tidak? Jadi grok-grok ini sebenarnya tergantung dari tiap bayi ya. Jadi beberapa itu yang punya riwayat atau genetik dari keluarga yang juga ada. Ya, ada bapak ibunya alergi, ada yang asma, misalnya seperti itu. Itu tuh akan terbentuk lebih banyak pada bayi-bayi tersebut gitu. Jadi apa-apa dikit grok gitu. Sekuanya suara minum grok-grok. Tidur, kayaknya ada suara juga gitu, kayak nggak pernah bersih gitu. Selama bayi ini masih bisa minum bayi, tidak muntah, kemudian berat badannya naik, tidurnya pules-pules aja, artinya ini kita nggak perlu pakai obat-obatan gitu, nggak usah terlalu agresif begitu. Jadi nggak apa-apa, biarin aja. Nanti dengan bertambah usia itu akan membaik sendiri. Tapi kalau bayi tersebut itu jadi kayak nggak mau minum karena grok-groknya, kemudian sesak, kemudian tidurnya itu rusak aja gitu. Nah, ini kita kayaknya perlu tindakan nih. Apakah nanti Periksa. mau diberikan obat atau dinebu? Nah, nanti silakan konsultasikan ke dokter.